Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami atas nama pemerintah daerah dalam intinya turut berbela sukawa atau sedih terhadap kejadian kecelakaan di Desa Bajaro, Kecamatan Parenggean. Yang mana untuk saat ini korban adalah satu keluarga yang mengakibatkan meninggal dunia ayah beserta ibunya dan beserta adik dari anak muda kita Yuri. Anak Dayuri itu umurnya 6 tahun. Jadi saat ini karena keluarga ini adalah keluarga perantau, jadi tidak ada satupun keluarganya. Tidak ada satupun keluarganya untuk di Kotim. Dan tadi menurut tetangganya, itu keluarganya yang di Medan sudah dihubungin. Dan saat ini masih menuju ke Palangkaraya. Dan jenazah dari orang tua dan adiknya itu insya Allah jam 3 ini diberangkatkan dari Palangkaraya, Jakarta, Jakarta Medan. Untuk segera dimakamkan di sana karena kebetulan keluarga ini mualaf. Nah, dulunya saya lihat di situ dari kartu keluarganya, jadi beragama Islam. Dan intinya saya meminta karena si ayah ini masih aktif sebagai karyawan di PT SCC, menurut tadi dari pihak tetangga mereka. Jadi meminta ke pihak perusahaan agar benar-benar si anak ini agar bisa dilayani untuk penanganan medisnya. Karena si anak saya lihat selain trauma juga mungkin akibat kecelakaan, yang paling tragisnya adalah kehilangan orang-orang tersayang di sekitar dia. Dan tadi kita melihat yang dicari adalah ayah, ibu, dan adiknya. Jadi yang tidak bisa kita membantunya kan di situ. Jadi saya bilang kalau mau niat membantu perusahaan, kenapa tidak yang terbaik buat si anak? Karena kan dia sudah kehilangan orang tersayang saat ini sendiri, tolonglah dibantu yang terbaik. Kalau mau lewat BPJS ya serahkan ke pemerintah daerah saja. Pemerintah daerah saja juga seperti itu juga kan pelayanan yang kita berikan. Nah, tapi saya sudah koordinasi dengan tadi saya kirimkan juga KTP-nya dengan kakak si keluarga ke kepala BPJS ketenagakerjaan untuk segera dibantu.